Diketahui dalam pasar murah tersebut warga antusias membeli sembako bersubsidi yang disediakan oleh para kelompok UMKM binaan PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesti Haris menyampaikan, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, para organisasi kemasyarakatan dan seluruh institusi bisa berbagi kepada masyarakat Jambi maupun kabupaten dan kota. Dijelaskan Hesti, dalam kegiatan ini juga bekerja sama oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta beberapa kelompok binaan UMKM TP PKK. Hari ini kita sudah 3 hari sebelumnya melaksanakan bazar murah Ramadan untuk melayani masyarakat Provinsi Jambi khususnya yang membutuhkan itu, terutama yang membutuhkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai penutupan berjalan dengan lancar atas kerjasama kita semua, termasuk dari awal media, kemudian dari pemerintah tentu saja, dari organisasi-organisasi bersama-sama di sini. Ada yang isi bazar, ada yang isi seni, dan ini adalah sebagai contoh sinergitas yang sangat dibutuhkan hari ini. Kita selalu bersama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang penting, ya, dalam hal apapun. Terima kasih. Dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.